sebagai manusia senantiasa kita harus mencari ilmu agama. Di samping ilmu-ilmu umum juga sangat penting. Karena biar bagaimanapun, agama sebagai nasihat buat kita, agama sebagai rem buat kita, ketika sudah mencapai puncak kecanggihan ilmu-ilmu yang kita kuasai, tapi kalau tidak, tanpa ilmu agama akan sulit. Akan sulit terutama keimanan kita, ilmu akidah kita yang mantap. Betapa banyak orang dengan keahlian teknologinya, dengan keahlian ilmunya, tapi dibarengi dengan keahlian ilmu agamanya, yang bisa mengakui bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Dan apapun yang dimiliki oleh manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak ada yang perlu kita banggakan, semuanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin kosong dari ilmu agama, sehingga timbullah kesombongan, timbullah untuk berbuat curang, bahkan timbullah satu perbuatan untuk bisa mengakali orang-orang yang bodoh.